Pada tahun 1980-an, di berbagai kota di Indonesia saat itu aparat keamanan memang sedang dibuat gerah oleh maraknya aksi preman jalanan yang populer dengan sebutan gabungan anak liar atau gali, sehingga sampai mengganggu roda perekonomian RI. Misalnya, kawasan terminal sudah dikuasai para gali, sehingga para pengusaha bus terus mengalami kerugian dikarenakan banyaknya begal yang membajak bus dan truk di jalanan. Petrus berawal dari operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta pada tahun 1982. Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Maijen Pol Anton Sujarwo, atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadapan Rapim ABRI, Soeharto meminta polisi dan ABRI mengambil langkah pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas yang makin marak dan sadis itu. Dilansir dari laman republika.co.id, surat-surat kabar pada saat itu sering memberitakan penemuan mayat dalam karung di jalan. Bahkan ada yang nyungsep mengambang di sungai serta tergeletak di semak-semak. Masyarakat kala itu sudah menduga mayat-mayat itu korban Petrus. Petrus alias penembak misterius ada untuk membasmi preman di Jakarta. Pada tahun 1983, Komando Daerah Militer atau Kodim 0734 Yogyakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Muhammad Hasbi menyatakan perang terhadap para preman atau gali yang aksinya makin meresahkan masyarakat Yogyakarta. Dia menggelar operasi pemberantasan keamanan OPK yang bekerjasama dengan intelijen, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian. Kodim Yogyakarta lalu melakukan pendataan terhadap para gali melalui operasi intelijen, dan para gali yang berhasil didata diwajibkan melapor serta diberi kartu khusus. Setelah mendapat kartu, para gali tersebut dilarang bikin ulah lagi dan harus mau memberitahukan di mana para gali lain yang tidak mau melapor. Para gali yang tidak melapor kemudian diburu oleh tim OPK Kodim untuk ditangkap, dan bagi yang lari atau melawan akan langsung ditembak mati. Mayat para gali yang ditembak mati dibiarkan tergeletak di mana saja dengan tujuan membuat jera atau shock terapi. OPK yang digelar aparat keamanan di Yogyakarta sudah diketahui oleh masyarakat. Setiap ada mayat yang ditemukan di pinggir jalan, tepi hutan, bawah jembatan, dan lainnya, mayat dengan luka tembak itu kerap dinamai sebagai korban penembakan misterius atau Petrus. Istilah Petrus kemudian menjadi sangat populer sekaligus menakutkan. Kinerja OPK yang dilaksanakan di Yogyakarta ternyata mendapat perhatian khusus dari Kepala Intelijen RI LB Mordani dan diapresiasi sebagai kerja bagus dan lanjutkan. Cara penanganan gali dengan cara OPK pun diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, dan korban Petrus pun bertumbangan di mana-mana. Yang pasti OPK memang terbukti efektif menumpas para gali, dan sebenarnya juga mendapat dukungan dari masyarakat luas. Hingga kini masyarakat kadang masih mengharapkan munculnya Petrus untuk menangani aksi kejahatan yang makin marak dan brutal. Terkait OPK yang sukses di era Orde Baru, Presiden Soeharto dalam buku autobiografinya bertajuk Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, keberadaan Petrus memang ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada para penjahat. Ya, harus dengan kekerasan, tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan. Begitu saja, bukan? Tetapi yang melawan ya mau tidak mau harus ditembak, ucapnya dalam buku yang terbit pada tahun 1989 itu. Pada tahun 2012, Komnas HAM pernah mengumpulkan fakta-fakta tentang Petrus. Wakil Ketua Komnas HAM saat itu Yosep Adi Prasetyo mengatakan korban penembakan misterius atau akrab dikenal Petrus terjadi pada kurun 1982 sampai 1985. Para korban ada di semua daerah dan umumnya memiliki tato.